Oh betul. Halo bosku, salam sehat untuk kita semua. Thank you for itu ya. Minggu penuh berkah untuk kita semua. Hari ini saya akan jembreng-jembreng yang mantul bukan nama ya. Top Marco Top. Langsung together bos nih. Bosku. Ya, ini mau bersihin nanti ya tuh. Ah, enggak masih bersih tuh. Ini kulit asli. Ya. Kulit asli dimix dengan kanvas, ya. Ternyata ini adalah MGM. MGM serut, Bunda. Ya, nih. MGM serut, Bun. Saya cek ya. Ini saya cek di karosel, di korsel. Harganya di korsel itu 9 juta. Cuman sayang, seribu sayang, ya. Tidak ada tali panjang ini, Bun. Serius ya. Ini MCM multicolor. Aduh, tidak ada tali panjang. Duh, Bun, kalau ada tali panjang ini, Bun. Mewah ini. Cantik ini. Ya begitulah dari Bang. Oleh karena itu, astaga, ini mewah banget ini, Bun. Yang mau dengan keadaan begini, MCM ini, Bos. Wah, embos-embos di sini, cedap. Yang mau, berapa tuh ya? Itu MCM ini, Bos. Cari tali panjang. Tapi makanya juga bisa begini kali ya. Siang mau ambil pun 350 sudah. Bunda cek aja nanti di Google ya. Harga MCM multicolor. Kemudian nah. Terus bos. Yakin enggak tertarik dengan kulit seperti ini, Bun? Ini kulit cantik loh, Bun. Jadi ya kita punya tas kulit, ya kan? Terus dia brand. Udah, apalagi, Bun? Nih. Kulit-kulitnya ini masih gemoy. Tuh. Ya. Kulit-kulitnya masih gemoy. Nah, apalagi, Bun? Tuh, cantik pokoknya ya, cantik. Ini harus saya nyalain lampu kali ya. Aduh. Nah. Cantik loh. Oh, betul. Wah, cang ya kan, ketampanan saya juga jadi tambah bercahaya. Bun, yang mau ini ambil. Keren pakai banget. Yang mau ambil di 260 dapat kulit gemoy. Kemudian nah, Bun. Ini MCM juga ini, Bun. Apa enggak kurang gagah ini? MCM ini pada masanya mahal ini, Bun. Ya, cantik ya. Ya, lelah-lelah seperti biasa wajar. Lah ini pemakaian kan. Apa yang pernah dipakai, ya pasti lelah, Bos. Wah, istri saya mah sekarang enggak tahu lelah apa aja ya. Lelah jiper iya. Lelah puring iya. Itu istri saya. Tapi ya tetap aja masih saya pakai. Ya, soalnya saya kan saya sudah fix dia. Nih. Yang mau. Hari Minggu saya kasih murah ini. Tapi dari bos ini MGM loh. Gas ya, ini udah murah ini. Tuh. 500.
Ah, murah pun 500 ya. Kemudian ini ada yang ngefix Valentino Rudi, tapi katanya minta 250. Enggak jadi. Saya pikir 250 lah, kan saya ngomong di sini. Yang mau fix 300. Ya kalau 250 ya enggak jadi, enggak apa. Bangun. Lah kan saya ngomongnya juga tuh di 300. Valentino Rudi kulit mantul lengkap dengan tapan bawaan. Di dalamnya dia masih mantul. Cantik ini. Oh, masa gara-gara 50.000 batal ya kan, kita punya barang yang kita suka. Cuman gara-gara 50.000 tok. Ya wes, enggak apa-apa ya. Yang mau 300 monggo eksekusi. Kemudian nah, bos. Wadidaw, ya. Dia sudah embos-embos di besi-besi nek. Wah, bun. Tulisannya. Aduh, pinggirannya. Ya, ini pinggirannya. Semua masih layak. Tuh, ada emas batangan. Sudah matang, ya. Istilahnya ini sudah matang. Saya enggak tahu itu maksudnya, ya. Sudah matang. Puring-puringnya, jangan diragukan. Ya elpong bun, keren, keren. Tuh, cantik ini bun. Jadi ada begini, ya. Elpong, LV, ada yang nomor serinya itu pakai tek-tek hitam gitu ya. Itu ada tuh di, saya lihat di Tok-Tok ya. Tapi anda tahu itu LV dari mana? Saya belum lihat sih ya, kayak nomor seri apa tag hitam gitu, enggak, saya enggak pernah. Tapi kalau LV ya yang di bulk, kayaknya nomor serinya pada begini semua deh, ya. Enggak tahu ya, kalau ada yang LV terbaru, kurang paham ya, pakai barcode lagi. Wah LV makanya enggak pernah pakai barcode ya. Tapi enggak tahu ya, yang terbaru ya, barangkali saya salah kan gitu. Bun. Ambil ini bun, dan naksir. Yakin ini bun, saya kasih di untuk per hari Minggu ya, 600.000 dapat tas Sultan. Lanjut kita ke nah bosku. Mewah banget ini. Kulit gemoy, ada icikiwirnya. Tali panjangnya ini ya, tuh. Ini tali panjangnya bisa di ini bisa dibuka begini ya. Tahu. Terus betul, ini bisa dibuka ini, Bun. Cantik banget ini tas ya. Unik ini, Bun. Hah. Dia bisa obo seperti ini. Cetar, ya. Terus dia bisa tali panjang begini. Dimasukin ke sini gitu. Nggak bisa. Jadi dia yang begini. Ini kayak AMG ya, ada tulisan-tulisannya tuh. Tahu tuh brand apa? Oh, dia memang begini, Bos. Yang begini ya, tali panjangnya di sini. Tapi banyak gaya banget ini tasnya. Begini dia bun. Memang dia tasnya unik. Begini ya, tuh. Ada talinya di sini, lebih panjang dia di sini. Cantik bosku, yang mau silahkan. Kronyes. Ini apa ya brandnya? Yujna, Yujna kayaknya ini ya. Apa ya? Kalau Yujna itu mehong itu.
yang mau. Wih, paten kali pun. 250 gas. Kemudian, nah, bun. Setelah saya dapat Fendi, ya. Cuman sayang banget ini ya, lelah dia bun. Coba aja kalau dia tidak lelah. Wah, model Fendi begini saya berani jual 2 juta. Serius, 2 juta saya berani ini jual, ya. Tuh. Kanvas-kanvasnya sih nggih masih bagus ya. Tuh. Ya kan, cuman kalau tas sultan begini ya enggak mungkin lah kan kita sel yang ancur-ancur gitu ya kan. Ini cantik loh ini bos. Fendi. Untuk kanvas-kanvasnya ini masih oke lah. Ya, untuk kulit-kulit di sininya ini masih oke lah. Tuh. Ya lelah-lelah ini bisa disemir. Tuh. Ya tuh. Nah, dia di sini sudah emboss loh. Ah, Fendi. Nah, ya nih. Ah, Fendi. Nah, serius ini bun, saya punya langganan, saya kasih biasanya ini, cuman karena keadaannya tidak bagaimana-bagaimana, akhirnya tidak saya tawarin. Ah, Fendi, ini emboss ya, semua puri-purinya emboss, Fendi. Nah, nomor serinya di sini nih, tuh. Keren loh. Puri-purinya oke, puri-purinya oke. Cantik ini, Bu. Nah. Ada lagi tag barcode. Nih. Ini mah bos, udah sudahlah. Cuman ya itu ya rezeki sayanya hanya dapat ya. Lelah begini. Terus belakang jiper katanya. Ya iki, belakang jiper. Ya wes Fendi. Minusnya apa, Akang ganteng? Nah. Minusnya ini lelah. Ya, ininya lelah, tetapi ya masih layak pakailah, masih bisa lah. Jadi bun, ini buat yang paham aja bun. Ya, yang mau ambil aja lah. Buat yang mengerti nih ya. Nah, saya kasih di Rp500, mau silakan ambil lah ya. Nah, itu kalau mulus mah bun, saya jual 2 juta itu. 2 koma malah. Kemudian, kita next. Nah, ah, keren banget. Double M. Widih, keren ini bun. Oh, betapaku saat ini keren sekali. Double M, cantik ya kan? Sudahlah bun, ambil saja ini, emang tahe. Nah, yang mau 200 rehong wes. Ambil bun, 200.000 untuk pengiriman nanti kita hari Selasa lah mungkin ya. Pengiriman hari Selasa. Karena kan ini hari Minggu libur, besok kurban, Selasa kita kirim ya. Kita next. Nah, ini bun. Ini. Tah. Wah, renyah sekali ya. Emboss and the board and the back. Set. Keren ini, Bun. Ya, ah, sudahlah, Bun. Ini L pong. Mantul loh ini. Ini emboss kulitnya. Ah. Ada no share kah? Oh iya, ada lah bun. Ada lah bun.
Ini emposnya. Dia sembunyi di balik awan. Aduh, udah kelihatan. Ah. Wadaw. Nah, ya. Ada nomor serinya ini, Bun. Paten ini, Bun. LV-nya seger. Kulitnya keren ini. Silakan, silakan ya. Yang mau monggo. Untuk hari Minggu ya. Saya kasih murah. Tapi ya semurah-murahnya. LP mah sudah bos jonggol. Per, tapi ini waktu waktu harga sewaktu-waktu berubah nih pun. Ya. Yang mau untuk hari Minggu ini saya kasih di 750 ya. Ini pasarannya 1,5 1,4 1,3 ya, 1 sekian pun. Ini untuk hari Minggu. Ya kan harga siakan enggak pasti. Ya harganya berubah-ubah. Nah, besinya gede begini, Bun. Rookie boot ini, rookie boot. Silakan kulitnya. Rookie boot ini tak pernah diragukan. Yang mau ambil 250. Sudah ya. 250.000, Bun. Kulit begini 250.000 ya murah, Bun. Ambil, bosku, ambil. Lanjut. Nah. Ini ya. Aduh, gara-gara 50.000 enggak jadi ngefix tas yang kita suka. Enggak jadi yang ngefix tas yang kita damba-dambakan. Dari rantainya saja ini kulitnya apa? Kualitasnya sudah wow. Apalagi kulitnya. Nah. Cok tengok. Setut-setutnya. Cok tengok. Ya. Ini Bruno Magli, bos. Harga berapa, Kang? Ini 350 ya. Ada yang nama, Kang, saya mau 300. Ya. Saya kan maunya 300 timpul ya. Wah, ini mah, Bun. Gara-gara 50.000. Ya. Nih. Tas begini kita pakai. Bosan ya kita jual lagi. Apalagi ini kualitasnya tidak mudah rusak ya. Ini kulitnya tebal ini, bos. Ya, dia di sini tulisan M menandakan dia itu jelas-jelas ya kan Bruno Magli. Keren loh ini, Bun. Gas, 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 gas. 350 ya. Murah banget lah, Bun. Bruno Magli. Kemudian nah. Dia Speedy ya. Ini kulit gemoy. Nah. Ini buat pecinta warna hijau. Ini lucu ya, kulit asli gemoy. Yang mau silakan di 250 monggo. Nah, Bun. Ini dia. Kemarin sudah saya sepil. Ya. Nah. Embos-embosnya LP. Tuh ya, di HW-HW-nya, di jahitannya. Tuh. LP. Bun. Aduh, Bunda. Keren banget loh ini. Cantik. Cantik. Nomor seri ya lengkap.
ya. Ini saya punya dua versi yang begini, tuh. Sama modelnya, ya sama. Yang warna coklat kelihatan sih bun ya, kalau LV dia dari kualitasnya ya, bahannya kulit ini cantik banget ini. Bunda jalan-jalan pakai ini mewah ya. Yang mau 750. Sama bu, ini juga 750. Mewah lu. Wadidaw. Simpan bun ya. Simpan. Wah murah lah bun, 750. Kemudian, nah, Furla warnanya pink. Minusnya ya jam-jam segini tetangga masak kok bisa masuk ke sini ya. Nih, nah, minusnya di sini. Ini peter-peternya biasa, tapi ini masih koko. Masih koko. Nah, ini aman. Ini aman. Ya, purla ini, kulit ini. Ya mau, monggo ya. Ah, saya kasih murah loh ini. Saya yakin ini rebutan ini purla. 250 monggo. Bu. Lalu nah, ini kulit, cuman enggak tahu ya. Ini brand apa ya? Ini kok gede banget ininya ya. Terus ada tulisannya di sini Mimco, Mimco. Tapi ini mewah ini, Bu. Semuanya berembos. Brandnya Mimco. Cantik ini, Bun. Ambil. Ambil, Bosku, ya. Di 200.000. Murah kali, Kang. Enggak ada apa-apa. Kemudian, nah. Jill Strut. Ah, Bu. Jill Strut itu brand. Pasarannya ini 900 ini. Diceki-ceki aja, Bun. Jill Strut ini. Tali panjangnya ketinggalan, tapi memang ini jelek sih kalau menurut saya ya. Itu Jill Strut. Ini jelek kalau pakai tali panjang, Bun. Dia cocoknya begini. Jill Strut yang mau ambil di 270 dapat tas Jill Strut ini jonggol, Bun. Masa kan iya jonggol. Lalu ini jonggol ini. Ya ini terakhir ini. Nah. MC Land warnanya mewah. Kembang. Cantik ini ya, mulus. Ini keren ya, ici kiwirnya juga ini. Au, keren sekali, Bu. Yang mau silakan di. Ini keren, Bos, ya. 200. Wah, Bu. Murah. Nah. Finch's Band. Cantik ya. Oren. Lala. Yang mau silakan di. Aduh, keren banget tuh ini. Finch's Band. Keren loh, Bun. 280. Keren banget ini. Mulus ya. Cantik ya. Nah, ini kotor-kotor gini mah tanah, Bun. Tuh. Ya dibersihkan, dielap. Nah. Nih, ini mah tempelan tanah-tanah doang. Tuh, bersih ya. Nah, apa lagi? Yakin dah mau ini, Bun? Jangan sampai diambil orang. Saya teh kaki saya kram, Bun. Kaki saya kram. Ini teh kemarin saya kan main futsal. Saya udah berapa tahun lah gitu ya kan nggak pernah olahraga, nggak pernah lari-lari.
Eh, sekalinya saya main futsal, sudah bisa merangkak aja sakit saya. Nah. Mewah ini, Bun. Cantik banget ini, Bun. Ya. Ih, makin cepat. Bunda. Masa iya? Ya, masa iya kualitas kulit begini mau dilepas begitu saja? Rela. Iya, yakin ini mau dilepas. Dia pakai zipper lagi. Ambil, Bun. Di 170. Gas. Kemudian, oh, ini ya. Dah. Kok ini gemoy banget kulitnya ya? Dia pori-porinya cantik ya. Mewah. Yang mau monggo, ini ambil, Bun, ya. Langsung together di 200, silakan. Nah. Kalau ini maaf-maaf kata ini, Bun. Ya, ini maaf-maaf kata. Ya, ini maaf-maaf kata ini, Bun. Aduh, Bun. Gayanya siut, ya kan? Tapal ini ya kan tuh siut tuh ya. Aduh. Wah, pokoknya ini keren-keren. Keren kali ini, Bun. Ya. Kulitnya. Oh, Bun, ini jangan sampai lolos ini, Bun. Yang mau monggo 300. Silakan ambil, Bun, 300. Terus yang belum tajam mereka masih banyak. Ini. Ingat. Bosku. Nah. Bun. Ini kulit mantul. Ya, yang tahu brandnya. Ya, pasti ya tahu gitu ya kan. Ini high brand. Mewah ya. Mewah sekali, jadi wajar ketika saya kasih ini 300. Pakai zipper, tentu saja. Di zippernya sudah emboss, ya tentu saja. Ada brand, tentu saja. Marita, oh Marita, ya kan cantik Bun. Jadi ya 300 menurut saya tidak berlebihan. Ya, ini juga cantik ini, Bun. Yang mau Marita ya 300 reho. Gas. Terus nah. Pincis band. Cantik ya. Mewah ini. Pincis band, plat besi masih pakai plastik, Bun. Ya, ininya dia masih pakai plastik tuh. Sudahlah, sudah, Bun. Ambil. Apa itu, Kang? Tidak usah mahal-mahal ini. Pincis bandnya lucu. Di sininya emboss-emboss. 250. Tapi gayanya kayak fosil ya. Terus. Ambil pun 250. Nah, kulit gajah. Ini sling cowok keren. Ya, kulit gajah. Asli ini pun masih mulus. Gagah banget ini pun. Ya, tuh. Duduk. Sling kulit gajah cowok, aduh keren banget ini bos, tuh ya dia di sini kayak dijahit begini ya, terus kayak Ninja Hattori, tuh ya dia di sininya aman ini Bun, ini aman, ya menurut saya ini kulit tapi ada brandnya gitu kan, apa ya, keren lah ini Bun, keren. Yang mau silakan di
250 ambil. Keren lah bun, 250. Nah, anak Len ya, aduh gagah. Ih, cantiknya. Ya, ini tumben loh. Ada anak Len secantik ini. Ini anak Len New York. Tuh ya, anak Len New York yang ada nomor serinya ini. Dia anak Len tanda tangan. Keren lah ini, Bun. Ya. Anak Len begini susah ini. Ya. Dari HW-nya juga ini HW mahal ya. Keren begini, Bun. Anak Len, astaga. Silakan ya. 300 dapat tas AK mewah. Masih like new ya. Ah, Bun, sudahlah. AK. Kemudian, nah. Ini kulit asli. Gemoy. 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 Ya, cantik. Ya, cantik. Langsung together. Ini 300.000. Nih, yang dapat beruntung ini pun. Kemudian, nah. LP Speedy ya. Cantik loh. Mewah, Bos. Sudahlah, Bu. Ini mah, Bun. Ya. Mantul. Nih, yang mau silakan di 450. Ah, murah ini, Bun. 450 ini murah. Murah kali ya. Dan yang terakhir, kenapa saya katakan terakhir? Kulit asli ya. Dia adalah TOD. Tods ya. Kulitnya cakep ini. Tuh, gagah ini. Dia di sini T T ya, ini masih bagus. Tuh. Kulitnya masih paten loh ini. Ya. Bun. Kulitnya ini masih paten loh. Serius. TOD. Tots. Wah, semua udah emboss-emboss. Wah, jipernya juga udah langsung dia ngejeblak. Ah, sudahlah ya, udah ditunjukin-tunjukin juga di dalamnya ya. Hah, ini mah. TOD. Kulitnya masih mewah buat emosinya terus ambil bud ya, ini langsung together ya. Wah, ini agak mahal ini ya TOD-nya ya. Yang mau terus di 600 ya. Oleh karena itu, thank you for itu ya, thank you juga buat yang hadir, like, comment, dan subscribe ya. Salam sehat untuk kita semua, sampai ketemu di konten berikutnya. Saya pamit. Salam hormat bosku. Dadah.